gue mau lihat kesetiaan lo. Lu bela gue, lu gak akan putus sekolah. Pak Ton lebih baik putus sekolah, Pak, daripada dihina terus sama si Martin. Anak laki-laki harus berani dan tegas, tapi tidak arogansi. Kau harus tegakkan panji-panji Islam di muka bumi. Insya Allah, Pak. Babe cuma perhatiin Bang Martin doang. Jenep gak diperhatiin sama Babe. Coba masih ada emak, Jenep diperhatiin sama emak. Abang kan tahu, Bang. Bu Aisyah itu selain guru agama juga pelatih bola. Udah mendingan sekarang kita ke musala aja deh, sholat duha. Iya, tapi nanti kalau dia main bola, cemana? Hari ini Madun gak apa-apa main bola sehari. Ah, yang penting bola mata laki ayah gak kemana-mana. Ayo ke musala. Keren. Orang itu kan yang waktu itu kita intip dia lagi latihan nih. Betul. Namanya Rija. Gue Rija. Gue Firman. Panggil aja Sowangi. Gimana kalau kita sparingan? Ayo. Waalaikumsalam. Bu. Madun, kamu ikut ibu ya sekarang? Tapi Madun gak boleh keluar, Bu, sama bapak. Udah, kamu tenang. Ibu udah minta izin sama bapak. Kamu gak akan dimarahin. Beneran, Bu? Ya bener dong. Bohong itu kan dosa. Dan siapa aja yang bohong, sama aja nyediain satu kursi di neraka. Berarti kalau 10 kali bohong, 10 kursi dong, Bu. Yaudah, yuk. Ayah si Martin nih, segitu aja gak becus. Bapak tenang aja, kalau gak ada yang datang lagi, pasti Martin yang lolos seleksi. Iya, si Madun gak bakal datang, jadi peserta gak ada lagi. Masih ada waktu 5 menit lagi, Bang Udin. Pak Lurah nungguin yang gak ada, yang ada aja pilih. Dia datang tuh bocah. Silakan Madun. Supaya gak gegol. Bismillahirrahmanirrahim. Dun! Oma Dun! Jangan kemana anak ini? Ah, udahlah, pasti main bola dia tuh lagi. Hah? Inilah akibatnya kau tak menjaga si Madun. Tuh kan abang kan, kalau sama istrinya aja ngomongnya keras-keras kayak begitu. Coba kalau mau Bu Aisyah, lembut banget abang ngomongnya. Ay, Mak Jang, janganlah cemburu begitu. Hah? Kita itu harus bisa mendidik anak. Anak itu adalah titipan. Mau kau masuk neraka gara-gara kita tak bisa mendidik anak? Nggak mau loh. Ya makanya, mendidik.
mendidik anak itu penting. Mendidik anak emang penting, tapi ngejagain suami lebih penting. Ya tapi janganlah cemburu buta. Suka-suka abang lah. Jadi boleh abang? Boleh apa? Ay, maksudnya boleh abang nyari si Madun? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Aisyah, ini daftar hasil seleksi anak-anak. Baik, kali ini ibu akan mengumumkan siapa saja yang lolos seleksi tim kelurahan. Bu Jessica, Martin pasti lolos. Kalau dia lolos, kita makan bakso di Gelora Bung Karno. Yang berhasil lolos adalah... Seleksi di tim kelurahan. Alhamdulillah, berarti lo mesti latihan lebih keras lagi, Celi. Oke, Cang. Tapi sebelum latihan, Rusi mau sholat syukur dulu, Cang. Bagus deh, tapi ingat, senang itu bukan cuma dari lisan doang, harus dari kelakuan juga. Ya udah, senang lagi, sholat syukur dulu. Iya, Cang. Malu-maluin aja lo. Udahnya nggak lolos, pakai pingsan lagi. Jadi lagi-lagi cemen amat sih lo. Iya, Beh. Bang Martin nental kerupuk. Kena air aja udah nyiut. Mau lu apaan, Din? Hah? Bingung banget gua. Lu juga napa ikut-ikutan aja. Dasar anak neraka lu ya. Ngomong sama orang tua gak ada sopan satunya. Maaf, Beh, keceplosan. Ceplos. Tapi mestinya... Babe marahin tuh penjaga panitianya. Dia gak adil. Gaper, Beh, kagak per. Masa Babe donatur utama anaknya kagak masuk seleksi? Intinya karena Marti gak disiplin, Bang. Eh, diam lu. Kebanyakan teori lu sama gua. Eh, lu ngapain berdua sama Jessica? Sini. Pokoknya si Martin harus lolos dan masuk ke tim inti kelurahan. Tapi gimana caranya ya? Begini aja, Pak. Kalau Bapak pengen Martin lolos seleksi kelurahan, gimana kalau Bapak masukin Martin ke kelurahan lain? Nah, brilian. Jenius, cerdas. Enggak kayak lo, hidung gua mancung tapi blon. Gua punya saudara yang jadi lurah nih di Kampung Kelapa Baru. Terus mau tunggu apa lagi, Pak? Alright. Ayo kita kemon. Beh, jangan ikut deh, Beh. Enggak usah. Lu di rumah aja. Gua kepengen berdua sama Bu Jessica. Mari, Bu. Sekarang lu perhatiin gerakan Encang, Cili. Encang bakal tunjukin ke lu beberapa gerakan untuk mempertahankan dari serangan lawan. Oke, Cang. Tadi udah Encang liatin beberapa teknik untuk mempertahankan dari serangan lawan. Sekarang, Encang harap kamu bisa mempraktekinnya ntar di lapangan. Ya? Oke, Cang. Tapi ingat ya, Cili. Lu harus tetap berdoa. Karena kemenangan datangnya dari Allah. Bukan hanya mengandalkan dari kemampuan kita sendiri. Iya, Cang. Gonzales. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama yang undang
om kamu datang kemari? Mah, jujur aja, ada Om Gonjales kerja senang. Tapi tetap, Rijal masih sakit hati sama Mama. Kenapa, Tante? Tante sadar, kalau Tante lebih banyak di luar daripada sama Rijal. Sabar ya, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat ya datang. Ya dah langsung aja nih. Iya langsung aja. Berin aja ini mah buah nggak akan ditawarin. Lebar ini nanti habis. Alah emang dasar pelit. Jadi begini, gua minta tolong nih, si Martin masukin ke tim kelurahan ini. Gimana? Emang di kampung Kelapa Lama kenapa nggak ikutan seleksi? Udah masuk seleksi, cuman nggak lolos. Nah makanya si Martin gua masukin ke tim kelurahan sini. Bisa kan? Ya bisa aja. Tapi kudu dilihat dulu, itu kebutuhan timnya udah cukup apa belum? Kalau cukup, ya terpaksa punten gitu lewat aja, ya. Ya jangan gitu dong. Lu kan saudara sama gua. Hah? Percuma lu jadi lurah kalau nggak bisa masukin si Martin. Emang teh si Martin bisa main bola? Wah, jangan salah, Pak. Martin tuh hebat, dua jempol. Ya nggak, Claudio? Ya, begitulah, Bu. Kadang dia hebat, kadang dia bodoh. Eh, bule! Jangan anak gua, dia tuh jago. Ya jago. Kalau jago mah kenapa tuh nggak lolos seleksi? Belum beruntung. Bisa kan Martin masuk di sini? Udah gini aja, besok saya tes dulu lah. Tapi inget, Martin harus masuk. See you tomorrow. Rampok toko mas bersaya. Bang, Arun ini yang udah jatuhin rampok ini, Bang. Terima kasih deh ya. Kamu jangan pergi dulu. Ntar bos saya datang akan memberi kamu hadiah. Nggak usah, Bang. Kalau nolong ngerapin hadiah, ntar palanya malah hilang. Yaudah, Madun duluan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kau? Sholat jamaah aja ketinggalan. Tadi Warren habis dari ini, Pak. Tak usah kau banyak melempar alasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Rehan, kau tak usah ikut campur, ya. Biar Abang Didik si Madunin. Jawab salam saya dulu, Pak Ustadz. Itu hak saya dan sebagai kewajiban bangsa PI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kultum dimulai, saya akan petikan suatu ayat Al-Quran yang berbunyi, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Allah saja mengampuni dosa-dosa hambanya. Apalagi bangsa PI sebagai ayahnya si Madun. Seharusnya bangsa PI itu mengampuni dosa Madun. Ya tapi si Madun ini sudah melalaikan sholat dan melalaikan latihan kultum hari ini. Itu memang kesalahan. Apakah kau sudah sholat, sahabatku Madun? Belum. Sudahlah, sholat dahulu. Tundalah amarah bangsa PI untuk sementara waktu. Itu akan lebih baik. Karena bangsa PI memberikan kesempatan Madun sholat maghrib dan bangsa PI menunda amarah. Syukur-syukur sih bangsa PI gak jadi amarahnya. Ah, tunggu. Ya? Dun, kau malam ini tak boleh pulang. Kau harus menginap semalaman di musala. Bangsa PI, sesungguhnya anakmu bukanlah anakmu. Jadi biarkanlah anak panah itu meluncur kemanapun sesuka dia.
dan jadikanlah kau gendewa yang bijaksana. Allah Magdang. Keputusan abang sudah bulat. Si Madon tak boleh pulang dan dia harus menginap di musola hari ini. Kalau abang nggak mau bawa pulang si Madon, biar ayah aja yang bawa pulang. Si Madon tak boleh pulang malam ini. Dia harus nginap di musola. Ya kenapa harus nginap di musola, bang? Dia kan punya rumah. Karena dia sudah melalaikan kewajibannya. Bang, dia itu pasti punya alasan. Kenapa sampai dia melalaikan kewajibannya, bang? Pokoknya ayah mau temenin dia nginep di musola. Eh, Kirana, Kirana. Sekali lagi kau melangkah, abang tak izinkan kau pulang. Madun, kau adalah pemain masa depan negeri ini. Saya akan mengajarkan sebuah tendangan dan hanya kamu yang bisa melakukannya. Tendangan apaan tuh? Namanya tendangan bayangan. Jadi hanya bayangannya yang kelihatan. Tendangan ini berbahaya tapi tidak mematikan. Jika kena kepala, orang itu akan bisu sesaat. Dan jika kena tangan, tangannya akan pengkor sesaat. Madun, coba sekarang kau praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tendangan bayangan! Bersorak satukan semangat, merah putihku pasti menang. Bersama teriakan ku, bersorak.
bisa ditunda, tapi kalau sholat nggak boleh dinanti-nantiin. Emang mau rezeki bapak kamu ditunda juga? Enggak. Oke, kalau gitu sholat. Jadi kan nguji si Martin? Jadi, sabar lah, meni-meni. Nih, ya. Nih, Martin, liatin. Martin, liatin, Tin. Tenangan, buaya lapar. Ciat! Oh, ciat. Jumaju-maju, dur-mundur-mundur. Jumaju-maju, dur-mundur-mundur. Bang Pak. Caplok. Angkat. Oh, iya. Oh gitu. Tuh, Pak. Iya. Oh, aduh. Hebat. Hebat. Apa? Tin. Ayo. Tin, coba Tin, coba. Iya, Be. Tendangan, buaya lapar. Maju. Dur mundur. Lah, aduh. Babe. Gara-gara lu nih buang kulit pisang sembarangan. Jatuh nih si Martin. Anaknya aja enggak ngelihat. Enggak ngelihat gimana? Yang benar atuh. Ayo, Tin. Lagi Tin, yang benar Tin. Aduh, Be. Sakit, Be. Sakit. Coba terus, berjuang. Maju. Mundur. Be, pisangnya mana? Pisang. Wah, habis. Maju. Mundur. Tendangan buaya lapar. Tuhnya. Beh, Martin lolos kan? Lolos. Kirana, mau kemana kau? Ayah mau jemput si Madun, Bang, ke musola. Tak usahlah kau manjakan anak kau itu. Itu bagian dari pendidikan. Abang itu mendidik Madun terlalu keras, Bang. Ayah ini sebagai wanita yang melahirkan Madun, ayah sakit hati. Itulah, kau itu tak mengerti. Si Madun itu di musola. Dia itu sholat dan mengaji, udahlah aman dia itu. Ya udah, kalau gitu biar abang jemput dia di musola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah, pagi-pagi ada apa ini kemari? Kita kesini pengen ngajak Madun latihan bola, Bang. Boleh kan? Latihan apa, Bu Aisyah? Bang, yang ngomong itu Jenap, bukan Bu Aisyah. Iya, Bang juga bicara sama si Jenap. Sama Jenap ya, Bang ya? Tapi matanya ngeliat ke Bu Aisyah ya? Baik, Majang. Kenapa? Nyak kau ini. Gini loh, Bang PI, Pak Kirana, saya mau ajak Madun untuk latihan bola. Boleh ya? Boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh sih, Bang? Si Madun itu kan udah seharian dia ngaji di situ. Masa enggak boleh olahraga? Bu Aisyah, saya mohon kali ini si Madun tuh absen dulu, ya? Absen mulu, Bang. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Bang, Po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Aisyah, hati-hati di jalan ya. Iya, Bang. Kirana, tunggu dulu. Itu yang Amanda bilang, Papito. Papito tahu, itu Madun, anak soleh. Yang tidak pernah ninggalin sholat, tapi suka bola. Bang Gonjales habis dari mana? Madun, bikin rakyat bangga dengan sepak bola, biar Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Amin. Bang Gonjales, Madun juga pengen kayak Bang Gonjales jadi pemain bola dunia. Bapak lu kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini dia orangnya. Lu kapan membayar utang, Man? Kalau hari ini lu nggak bayar, gua laporin polisi lo. Sabar, Po. Beri kesempatan Ane. Kasih waktu sedikit lagi. Biar Ane bisa cari duit. Sabar. Gua tuh udah cukup sabar, tau nggak? Ini lagi. Hei, Fatur. Lu tuh ngapain sih jumpa Lintan setiap hari? Mending juga lu jadi tukang pukul gue.
Maaf, Pak. Patur punya mimpi dan cita-cita mau jadi pemain sepak bola, bukan jadi tukang pukul, Pak. Alah, bola, sepak bola apaan? Nah, ini dia nih, calon pemain timnas. Dia kagak ngaca, kayak mimpi ke luar tinggi. Ayo lah, kita balik lah. Aduh. Tuh, lihat, ngaca makanya. Lu juga, bayar utang lu. Maafin bapak ya, Tur. Lu kudu sabar, Tur. Emang gak enak jadi orang miskin, Tur. Bentar, sebelum Patur jalan, Patur harus cium tangan dulu sama bapak. Alhamdulillah. Kenapa sih lu mesti cium tangan sama bapak lu? Ridho orang tua, ridho Allah. Jadi insya Allah urusan kita dimudahkan sama Allah. Berarti gue boleh ikutan cium tangan bapak lu dong? Oh boleh, boleh. Yang gak boleh itu lo menghina bapak gue. Karena lo urusan sama gue. Ya enggak lah, Tur. Dengar ya, Tur. Gunain keahlian bola lu buat kebaikan. Jangan sekali-sekali gunain buat kesombongan. Iya, Pak. Patur berangkat dulu. Ya, Pak. Berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madun gak mau main bola, kalian aja yang main. Gak ada bapak Madun ini. Iya, Dun. Dun, setiap ibu gak ada yang mau lihat anaknya murung. Lu main di sana? Tapi soal bapak gimana, Mak? Bapak lu biar urusan emak. Yang penting kalau ada bapak lu jangan main ya. Iya, Mak. Coba Dun, kamu main bola pakai skuter. Mana mungkin bisa lah. Coba dulu Dun, pasti deh kamu bisa. Coba ya. Tim sepak bola dari Kelurahan Kelapa Baru. Ini pemain bola apa punya nyerok sih? Oh, ini mah multi talenta. Main bola bisa, nyanyi bisa, ngerok bisa. Kalau masuk angin mau dikerok, bisa itu ya. Anak-anak, kenalkan. Ini Martin. Jadi Martin, mulai sekarang kamu adalah bagian dari tim sepak bola Kelapa Baru ya. Kelurah, emang dia bisa main bola? Kayak blee kayak gitu orangnya. Enak aja lu anakku dikata blee. Dia bukan blee, cuma bleku. Jangan salah, Martin itu jago bola, sering bikin gol. Jagoan mana sama Madun, Bang? Madun?
Lu kenal Madun? Ya kenal lah bang. Anak kelurahan sini kenal sama Madun bang. Dia kan dikenal sebagai tendangan halilintarnya. Udah jangan ngomongin sama Madun. Karena si Madun itu lebih cupu daripada gue. Ah yang bener Tin. Buktinya apa? Oke, besok gue adain pertandingan. Beh, besok bikin pertandingan nih Beh. Gua bakalan buktiin kalau gua bakalan lebih hebat daripada si Madun. Sayah, mau nabrak, mau ngata Aisyah jadi sayah. Bang Udin, kenapa bang? Ini, aduh, mau ngomong apa ya jadi grogi. Maksud saya mau ngasih tahu tentang berita penting buat ibu. Oh, emangnya ada berita apa sih bang? Ini tentang timnya Madun untuk bertanding dengan timnya Martin dari Kampung Kelapa Baru. Ini sekedar pertandingan cobaan, uji coba. Tim Martin dari Kelapa Baru, memangnya Martin tuh pindah kelurahan ya bang? Ngapain pindah? Orang kaya tuh bebas tinggal di mananya. Nah ini sih, anggap aja undangan resmi dari saya, itu tinggal terserah ibu. Ibu terima tantangan ini atau tidak? Saya terima. Kapan waktunya? Besok. Hah? Besok? Iya. Kok mendadak banget sih bang? Ya kalau memang ibu nggak berani juga nggak apa-apa. Masih banyak kok tim yang lain hebat. Bang, bukannya tim Adun tuh lebih sering menang ya dibandingkan tim Martin? Bang, kita siap kok. Sombong. Semoga tim Adun menang. Terima kasih doanya, Bang. Maksudnya, semoga tim Adun keok. Salah kan jadinya. Dasar Bang Udin. Syadaqallahul azim. Kau sudah buat hati Bapak senang. Terima kasih, Adun. Harusnya Madun yang berterima kasih kepada Bapak. Karena Bapak nggak ada bosan-bosannya ngajarin Madun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah, ada apa nih? Bu Aisyah. Gini loh, Pak Kirana, Bang PI. Saya boleh nggak ajak Madun buat? Oh, boleh. Ajak aja, Bu. Kebetulan ngajinya udah selesai tuh. Nanti dulu. Tapi Bang, maaf nih, keadaannya benar-benar mendesak. Tolong izinkan saya untuk membawa Madun latihan sama saya. Emangnya ada apaan, Bu? Gini loh, Madun. Tim Martin menantang tim Madun untuk latihan uji coba. Supaya Bu Aisyah tahu, gara-gara si Madun main bola kemarin, dia terlambat sholat jamaah dan dia saya hukum mengaji semalaman di musola. Ya jadi saya tidak mau si Madun itu mengalami seperti itu lagi. Mohon maaf ini Bu Aisyah. Iya, ya udah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga pandangan abang. Besok lu jaga ketat si Madun. Kalau dia macam-macam, lu lumpuin aja. Itu pun kalau dia datang. Merah putihku taruh maju. Merah putihku taruh maju. Anak-anak, dalam pertandingan bola, yang terpenting itu adalah kemenangan. Mengincar kemenangan boleh. Tapi main bola itu, kita harus sportif dan main cantik, Bu Guru. Claudio, Bu Jessica itu benar. Bermain cantik itu nomor sekian. Tapi kalau kecantikan Bu Jessica, nomor satu. Tur, gue gak mau tahu. Lu jangan sampai ngalah sama timnya Madun, ya? Tur. Lu harus mencetak minimal 5 gol. Karena target gua, si Martin ini harus masuk ke tim inti kelurahan. Saya ralat, bukan hanya Martin yang masuk tim, tapi tim Martin. Maksudnya gitu, Bu Jessica. Martin dan timnya. Tur, besok lu jaga ketat si Madun. Kalau dia macam-macam, lu lumpuin aja. Itu pun kalau dia datang. Tur, lu kalau diajak ngomong sama papi gue, jangan diem dong. Kita lihat aja besok. Tur, kalau lu sampai ngalah sama si Madun, lu akan gua berhentiin sekolah. Berhenti? Sudah. Sekarang kita lanjut latihan. Ayo, Guru. Mau kemana sih, Ma? Saya mau latihan anak-anak, Pak. Sudah, nggak usah. Kan
ada si Claudio. Kita makan bakso lagi, Nyok. Bakso? Iya. Madun manis sih. Udah azan. Belum pulang juga dia. Assalamualaikum. Emang nggak ketemu bapak lo tadi? Enggak, Mak. Emangnya bapak kemana? Bapak lo dari tadi nyariin lo, Dun. Mungkin sekarang dia sekalian ke masjid kali. Katanya sih ada pengajian gabungan. Astagfirullahaladzim. Madun lupa, Mak. Aduh, padahal Madun ditugasin kultum. Ya udah, mendingan sekarang lo cepetan mandi ya. Ntar terlambat bapak lo marah lagi. Iya, iya, Mak. Balon gue, balon. Maaf bang, eh. Aduh. Balon gue. Maaf bang, maaf bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Kamu ikut kakak sekarang ya. Janganlah kau bawa permusuhan di dalam masjid. Eh, siapa yang musuhin lu di masjid, ha? GR bener lu. Terima kasih atas uluran tangan kau, sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dun. Kemana kau tadi? Kau terlambat, Pak Jamaah. Itu, Pak. Eh, anak siapa ini? Nggak tahu, Pak. Tadi Madun lihat dia nangis di pinggir sungai. Ya udah, Madun bawa ke sini aja. Astagfirullahaladzim. Bapak harus umumkan supaya kau tidak dituduh sebagai penculik. Pak Ustad, Pak Ustad. Tolong umumkan anak saya hilang, Pak. Hah? Namanya Sabil. Dia pakai baju putih, Pak. Tadi ngikutin tukang balon. Bukan itu anak ibu? Hah? Ini kan? Iya. Ya Allah. Ya Pak, benar Pak. Makasih ya Dun. Kamu anak yang soleh. Iya Bu, sama-sama. Makasih Pak Ustadz. Iya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah Pak, Madun duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu pertahankan bola. Sekarang lihat. Ayo, semangat, semangat. Ikutin pelatih itu. Itu merebut bola. Oke, sekarang kalian praktikkan. Martin, norok aja kamu. Hei, sini cepat latihan, cepat. Ngantuk. Hei, Martin, kamu itu harus latihan keras. Bodo amat ah. Udah, biarin. Anak bos, jangan dipaksa. Mamanya tahu aja. Eh, yaudah, yang lain boleh latihan. Biarin si Martin tidur, ha? Mungkin dia lelah. Anak bos. Hebat anak Mbak Bia, hebat. Enggak, orang abang ini kok. Merah putihku terus maju.